Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngalam Motor Rider. Oke, jam berapa ini? Hampir jam 5-an. Keliling-keliling aja, belum ada yang dibahas. Oke, depan belok kiri aja lah. Kira-kira di daerah Malang mana yang belum pernah saya lewati ya? Ya mungkin kalau ada teman-teman yang asli Malang tapi sedang merantau di luar kota, yang kangen sama situasi jalanan kota Malang mungkin bisa itu ya, bisa request lewat mana yang mungkin saya belum pernah lewat. Terus teman-teman juga pingin tahu situasinya bagaimana. Nanti kalau ada waktu saya nanti sempatkan lewat sana lah. Mungkin ada saran juga jalan alternatif lewat mana gitu, yang mungkin saya belum tahu, bisa diinfokan. Oke, kita lurus lewat arah Burul. Kalau ke kanan sana itu lewat Rampal. Yang di video sebelumnya yang saya lewat daerah basecamp lama saya dulu, kan di depan ini nanti ada belok kanan, lalu tembusnya sampai ke lapangan Rampal. Ini masih pakai itu ya, apa, settingan siang untuk kameranya, jadi exposure-nya masih di -2. Ya semoga hasilnya lumayan lah kalau dipakai sore-sore gini. Nah di depan itu yang belok kanan ini yang mau menuju ke base camp lama saya yang di video sebelumnya ya. Kalau sana blusuk-blusuk lagi lewat jalanan kecil. Oke, belok kanan. Kalau lurus, gak tau ya kemana. Masuk ke jalanan kampung-kampung gitu. Sampai di Polehan. Satrian.
di sini banyak itu ya, pangkalan-pangkalan militer kayak depan itu. Dam 5 Brawijaya, BRW Brawijaya kalau nggak salah. Rindam 5, kalau ini Rindam. Di sini dulu sebelum ada lampu merah gini, stopan, itu semrawut ya, nggak ada yang mau ngalah, maunya langsung duluan aja. Tapi setelah ada lampu merah gitu, ya jadi lebih teratur lah, nggak seperti sebelumnya. Dulu juga di sini langganan macet. Nggak tahu kalau sekarang gimana. Nah, biasanya saya kalau minggu siang gitulah sini ya lumayan padat sih, merayap gitu. Di depan itu video yang pernah saya bahas sebelumnya ya, salah satu perumahan yang paling luas di Malang. Kalau nggak hafal gangnya, salah masuk bisa nyasar. Soalnya saya pernah ngalami nyasar di dalam perumahan ini. Kalau di jalan utamanya sih masih lebar jalannya, bisa mudah hafalnya ya. Kayak gini ini jalan apa ini namanya, ini lupa saya. Kalau lewat sini ya masih bisa hafal lah. Masuk jalan mana, keluar jalan mana, jalan Danau Toba kalau nggak salah ini. Nanti kalau ke kanan, nanti ke exit tol Pakis, exit tol Sawajajar ya. Terus kalau ke kiri, masuk lagi ke tengah perumahannya. Kalau masih jalan lebar-lebar gini ya masih hafal. Tapi kalau udah masuk ke gang-gang kecil, belok kayak gini, terus muter-muter gitu ya pasti lupa. Seperti biasa, nggak pakai helm. Oke, sekarang udah nggak boleh langsung belok ya. Kalau dulu boleh masih kan. Aspalnya bergelombang. Thank you.
ambil lurus. Kok kayaknya mau hujan, gerimis-gerimis. Sudah mulai rintik-rintik. Oke, ambil kanan di depan. Dan nanti kalau ke kanan ini tembus ke arah mau ke Tumpang ya, kalau nanti belok kiri kita setelah ini. Nanti ini lurus saja terus sampai ujung pertigaan, nanti ada kalau belok kiri bisa ke Tumpang ke arah Bromo. Ya sudah rintik-rintik ya, gak tahu kamarnya kena apa enggak ini. Di helm sudah mulai banyak rintik-rintik hujannya. Semoga enggak terus lah. Kena polisi tidur. Lumayan banyak ya kecil-kecil di sini polisi tidurnya. Di depan ini kalau mau ke arah Tumpang Bromo bisa belok kiri ya. Tapi saya mau belok kanan aja, mau ke arah Kota Malang lagi, masuk Kota Malang. Oke. Kayaknya semakin itu ya, semakin lebat gerimisnya. Oke, mungkin segini dulu aja, mau cari tempat berhenti dulu, gerimisnya semakin rapet-rapet. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.